Museum Penjara Malaysia. Mana? Ni, ni. Belakang tu. Parking? Pagar tinggi. Cari parking lah. Mesra, ikhlas dan berbakti. Cantiknya dia hias kat depan ni. Pintu penjara asal, penjara Kuantan ni ada kat sini. Tulisan tu nampak dia tulis pintu penjara Kuantan yang asal. Nampak tak pintunya kecil je. Keluar penjara, ha, tunduklah keluar ikut pintu tu. Nak masuk, ha, belah lain lah kan. Kat sini semua dia, dia letak pintu. Pintu penjara. Macam pintu rumah ke? Intai dulu. Semua sama. Ikut tahun dah kan? Pintu penjara. Ya Allah, penjara. Tempat manusia-manusia yang disumbat dekat situ. Manusia yang diletakkan, manusia yang bersalah. Inilah dunia kan? Semuanya mendapat balasan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ni alat ni nak pancung kepala. Tu. Masukkan kepala kat situ. Tempat ni pasung tangan kepala. Ni. Ya ni. Semuanya ngeri kan? Besi ni digantungnya manusia yang bersalah, dibiarkan mati. Kolam mandi penjara Pudu. Apa tekan je? Pai hang. Mana? Sini. 1895. Museum Penjara Malaysia. Jom kita masuk. Museum Penjara Malaysia, Jalan Parameswara, 75000 Melaka. Open. Bismillahirrahmanirrahim. Perasmian Museum Penjara Malaysia disempurnakan oleh TYT Tun Datuk Seri Utama Muhammad Khalil bin Yaakob Yang di-Pertua Negeri Melaka. Museum Penjara Malaysia. Jomlah kita masuk. Mula dari pintu ni. Ini alat ni. Pasung. Pasung ikat kaki. Banduan. Gari banduan. Ada tersejarahnya tersendiri di sebalik gari ini. Pengukur tinggi banduan era 1970-an. Banduan mana yang tak naik lagi atas tu? Siapa nak pijak, pergilah pijak. Era sekitar tahun 1950-an. Tripod kamera era 1940-an. Mesin pencetak tahun 1950-an. Pejabat rekod ni antara muka-muka penjenayah di muzium. Jangan sentuh. Mesin projektor tahun 1950-an. Semuanya benar-benar belaka, tiada yang tidak benar melainkan yang benar. Dokumen banduan era 1940-an. Mesin taip dan mesin pencetak era 1970-an. Anda ada apa-apa masalah, pergi dekat mister tu, buat laporan. Meja pegawai penerimaan rekod banduan. Eh, jangan sentuhlah polis tu. Peti besi. Peti besi yang tersimpan secara rahsia di sini. Antara penjenayah. Cerita betul. Ditutup matanya supaya tidak dikenali. Penjara. Bentuk penjara. Inilah banduan. Tempat rehat dia, tempat tidur dia atas men macam tu je lah.
Tu ada satu tong. Tong tu buat apa? Nak berak kencing ke apa dalam tu? Pameran lokap sementara. Cota yang digunakan dalam penjara ni. Perisai era 1960-an. Ini cota. Pegawai penjara. Ini bom asap zaman dulu. Besar suara. Kapan keselamatan bagi unit kawalan penjara semasa rusuhan. Walkie-talkie era 1960-an hingga 1970-an. Si unit penjara era 1960-an. Gas pemedih mata. Pelbagai topi yang pernah digunakan dari tahun 1960-an. Geledah yang digunakan oleh unit keselamatan. Terdapat buku rekod banduan era 1930-an ni antara muka-muka ni. Muka-muka penjenayah. Adakah betul ia penjenayah? Atau difitnah? Atau memang sudah terbukti dengan nyata dia penjenayah? Wallahualam. Semuanya di tangan Allah. Maklumlah, dunia ni kan ada yang fitnah, ada yang betul. Antara contoh penjara. Kat sini, penjara dalam, dari dalam penjara nak jumpa anak anak beranak saudara mara. Ha, masuk pintu ni, ha, duduk kat situ. Anak beranak saudara maranya datang dari sana. Ha, cakap melalui phone kat situ. Di papan ni tertulisnya bagaimana penyeludupan wang dari saudara mara atau waris yang diberikan kepada panduan. Yang peliknya, kenapa wang diberi kepada panduan dalam ni nak buat apa dalam penjara, kan? Tu dia tulis, percubaan menyeludup di dalam penjara antara bahagian bawah tapak slipper ni dan tumit kasut sabun yang ditebuk di bahagian dalam tiub obat gigi, kola baju. Ni, semua ni diletakkan wang. Nak buat apa? Nak beli ke dalam ni? Ada orang jual ke? Tak faham lah tu. Jika ada saudara mara yang seludup ni, wang ni, kepada banduan, banduan itu akan dihukum sebanyak 14 hari. Lagi dikurung di sel hukuman. Bedah siasat ke atas banduan yang meninggal dunia akibat menelan arti kelarangan ni. Dia telan benda-benda Allah ni, masuk dalam perut, lepas tu mati, lekat. Ni, di bedah siasat. Barang-barang artikel tu bila pecah, matilah. Rosak. Abdomen, dalaman dia tu semua rosak. Tengok, jumpa dalam usus. Ya Allah, manusia kan? Na'udzubillah. Apa tu yang dia tiup, yang ditelan tu jumpa dalam perut. Kelarangan penjara. Macam-macam benda ha. Ni semua ni dilarang ni. Tapi banduan kan, manusia dia nak buat juga. Yang ni pun dilarang. Maknanya tak gosok gigi lah dia orang ni kan. Sian. Tak payah kesian lah. Wang diseludup melalui dubur. Tengok, betul lah bekas tu. Bekas tu yang Zu tunjuk. Dia tunjuk dalam penjara tadi tu. Bekas dia berak. Kan? Bukan Zu nak sebut, tapi benda betul Zu nak bagi tahu. Mesin kamera Dynipon. Kamera cetak yang pertama di Malaysia. Hasil buatan negeri Jepun. Bagi tujuan percetakan. Besar mesinnya. Tengok ni, tu tunjuk. Mesin kamera. Besar. Kita sekarang ni, zaman sekarang, kamera dah dalam telefon. Bahagian belakang ni kamera ni. Tengok. Ya Allah, besarnya. Besar lori. Kamera untuk pembentukan image digunakan. Ahli Majlis Tertinggi Penjara Persatuan Bekas Pegawai Penjara. Cawangan Melaka, Kelateh. Ini penjara. Contoh. Ya Allah, na'uzubillah. Ni, setereka tekap. Tekap.
bentuk-bentuk striker dekat sini ha. Striker era 1960-an, striker era 1960-an, striker era 1960-an, striker era 1900. Head. Butang-butang baju yang lama-lama. Tu contoh pakaian. Contoh jahitan pakaian banduan. Orang banduan pakai macam tu lah, macam budak sekolah. Nampak je cantik tu sebab tu baru dijahit. Yang sebenarnya tak secantik tu lah. Peralatan menjahit untuk banduan ni. Bukan banduan tu jahit, ni untuk banduan. Mesin jahit banduan. Untuk mesin jahit, jahit pakaian banduan. Mesin pam air bomba sekitar tahun 1970-an. Anda hilir. Antara bentuk penjara budu. Macam inilah bentuk penjara. Bila kita masuk tu, dekat tahanan dia, dia buat biliknya macam ni. Macam ni kan, bilik penjara. Nampak tak tu tong hitam tu? Itulah tempat dia buang air besar, air kecil. Ya Allah, azabnya janganlah melakukan kesalahan, wahai semua makhluk. Sempit je kan? Di dinding ni, di dinding muzium ni terpapar lukisan banduan yang tak ada kerja kan. Dalam penjara ni tak ada kerja. Dia guna objek tertentulah untuk melukis. Nanti saya tunjuk. Ada juga yang tulis Allah Muhammad. Penjara ini laksana berdalu dalam hidupku. Inilah hati seorang banduan. Nak masuk dalam ni? Nak tengok keadaan di dalam ni? Inilah bentuknya. Bila kamu ditahan di dalam penjara, dia tak luas. Ini antara tulisan orang penjara yang dia lukis di dinding. Dinding dalam penjara ni. Ada yang pandai melukis, ada yang lukis macam-macam lah. Dah puas sangkut orang kata. Selamat tinggal. Dalam ni ada anugerah-anugerah untuk para polis. Medal Sukan Maksak Penjara. Anugerah. Dari sini, Zu akan ke hujung sana, naik ke atas untuk tengok ni, tempat gantung. Semua bahagian ni Zu boleh ambil video, ambil gambar. Tapi kan di sini tidak boleh. Di sini tidak boleh. Di sana tempat gantung. Gantung dari atas, mayatnya turun ke bawah. Di bawah tu, dalam penjara yang bawah tu, dia ada letak tempat letak mayat, mandi mayat, ada kotak. Kotak apa? Apa tu? Keranda. Ha, keranda tempat letak mayat tu. Tu tak boleh ambil video kat situ. Dia dah bagi amaran. Kita naik atas. No photographer. Tak boleh ambil video kat sini. Ini penyambungan yang tempat gantung. Gantung di sini di atas. Lepas tu mayat tu jatuh ke bawah. Di bawah bilik yang bawah tadi tu ada tempat mandi, ada keranda. Dah siap gantung semua, terus basuh, mandikan, masukkan dalam keranda dekat luar tu, terus dibawa ke kubur. Zu hanya boleh tengok je lah dengan mata sendiri. Dalam bilik sana tadi Zu tengok, kalau dari sini kan, tepi tu, yang hujung tu, hujung tu dalam kotak coklat tu, itu ada tali. Tali gantung. Kat bawah tu dalam kotak tu juga ada yang tutup muka hitam tu, ada gari diguna untuk banduan yang kena gantung. Sebelah kiri tu ada tempat dia tunjuk tempat gantung. Sebelah kanan tu ada dua penjara. Dia letaknya banduan dalam tu sementara menunggu ke tali gantung. Ya Allah, tak kat situ tak boleh ambil video. Ni penjara ni, Zu masuklah. Dalam ni dia conteng-conteng kat dinding. Ha, ni ditulis oleh panduan ni. Penjara janji dia tulis.
Syukur Alhamdulillah Allah masih bagi nikmat untuk bernafas kadang malam sejuk. Alhamdulillah masih ada selimut walaupun nipis, walaupun makanan di sini tak sesedap di luar. Alhamdulillah rezeki tak pernah putus. Ada malam ayah tak boleh tidur. Alhamdulillah ayah lebih dekat dengan Allah. Badan ayah semakin lemah. Mungkinlah yang sedang kuat. Mungkin Allah sedang kuatkan iman ayah. Ayah tak boleh jumpa orang yang ayah sayang. Allah gerakkan hati mereka datang jumpa ayah. Ayah tak mampu buat apa. Ayah bersyukur orang yang ayah sayang dah memaafkan ayah. Kecuali by Fawaz Fazi, 11/12/2020, disaksikan oleh Ena Pak Wan. Apa tu, siapa yang tulis tu tak tahulah. Ni ditulis untuk Jabatan Penjara Malaysia. Taklah tulisan-tulisan orang banduan. Setiap penjara ada tong tu untuk mereka buang. Buang apa? Buang yang besar yang kecil. Seksa dalam penjara. Bercita-citalah tak masuk penjara. Muzium penjara ni bukannya dia bina untuk kita datang tengok. Inilah penjara yang dulu ni. Penjara betul. Yang tulis semua tu yang betul. Tempat yang gantung tadi pun tempat yang betul. Dah banyak nyawa dah makan kat situ. Dalam bilik ni tu, dalam tu buku daftar kemasukan banduan 1948. Dalam ni banyak nama banduan. Tengok gambar. Ahmad Om Alung, Alung, Ulung. Ahmad apa entah. Ahmad lah namanya tu. Yang ni Ahmad Abdullah. Ya Allah, hai. Mural lukisan banduan di dinding sel. Kawasan mandi banduan penjara Pudu. Mandi kat tengah-tengah tu. Penjara kawalan penjara Pudu. Bengkel tukang kasut. Komandan Task Force Pulau Bidung. CJ penghargaan. Abdul Hamid bin Hashim. Sekolah Henry Jenny. Bahagian ni ada banyak alat-alat untuk istiadat. Dan juga sembahan lah zaman dulu katnya. Peralatan tayangan gambar untuk penghuni sekolah Henry Jenny. Sabit. Peralatan muzik oleh Juwana sekitar tahun 1980-an. Peralatan muzik yang digunakan oleh Juwana sekitar 1960-an.